kukira aku akan mati. Setelah kejadian terpahit di dalam hidupku ini terjadi, kupikir aku akan mati. Setelah kalian sia-siakan apa yang telah kuberikan selama ini. Tapi ternyata tidak. Hanya asumsiku yang berlebihan. Aku anggap semuanya ada satu. Bodoh. Malah sebaliknya. Aku lebih merasa hidup. Aku juga lupa bahwa aku masih punya mereka yang mendengarkanku. Apa kalian tahu? Kalian yang memberikan aku pelajaran dan pengalaman atas kenangan itu. Tidak akan aku membenci. Aku bukanlah yang dulu. Dan sekarang inilah yang terjadi. Waktu mengajarkan aku tentang segala hal. Kenangan mengajarkan aku mengatasi rasa rindu. Kau dan kalian mengajarkan aku tentang